Basis relawan Jokowi terbesar, Projokowi, Projo, akan mengadakan rapat kerja nasional, Rakernas, pada 14 hingga 15 Oktober 2023 mendatang. Acara ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dan Grand Sahid Jaya. Rencananya tanggal 14-15 Rakernas di Jakarta untuk pembukaan di GBK. Rakernas di Sahid, terang Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo, Teguh Widarti saat dihubungi Senin, 9 Oktober 2023. Ia menyatakan pihaknya mengusung pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka untuk dibawa ke Rakernas. Menurutnya, Gibran merupakan sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo. Ia juga menegaskan jika dukungan ini bukan bagian dari politik dinasti. Menurutnya, kinerja Gibran selama menjabat sebagai wali kota Solo sudah cukup untuk membuktikan kapabilitasnya. Ia dianggap layak menjadi pemimpin di tingkat nasional. Menurutnya, daerah-daerah lain juga telah mengarahkan dukungan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Hasil konferensi daerah, Konverda, ini akan dibawa ke Rakernas besok. Ia pun menyatakan akan tegak lurus dengan hasil Rakernas nanti. Ia juga memastikan bahwa arah dukungan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Presiden Jokowi selaku pembina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.